Yo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gunborn Master. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk bantu channel ini terus maju dan terus maju guys. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, langsung aja gue akan ngebahas update yang terjadi kemarin guys ya. Langsung aja, jadi di sini ada tipe baru guys, nih ada new tank types edit. Jadi ya ini sih singkatnya cuma, nih lihat guys, ada tank baru, nggak tank baru sih, tank yang udah di upgrade. Jadi ada tipe originalnya itu kan tipe machine, shield, sama animal, tapi nanti ditambahin tanda plus guys. Nah kalau tanda plus, kalau nyerang sesamanya akan dapat 3% attack power, tapi dia akan lemah terhadap non tipe tanks nih guys. Tuh ada tanda plusnya gitu ya, ini gede-gede banget lagi gambarnya anjir, ada tanda plusnya, tapi baru berlaku untuk Desto, Magic, dan G-Frog guys ya. Nanti kita akan bahas semuanya jadi plus-plus gitu. Dan ya seperti biasa, ini ada banyak sekali head comment ya. Banyak sekali head comment, this is stupid, pokoknya ya, Frog is powerful, just give us random tank. Pokoknya ya banyak sekali GM Tami dihujat. Ya gimana orang gak hujat ya guys ya, itu langsung DC gitu anjir, gue cuma baru lihat ini doang. Oke langsung aja, di sini gue udah gunakan ya guys. Gue udah gunakan akun gue yang ada Destonya. Nah ini jadi G-Frog, jadi ada plusnya, animal plus ya. G-Frog jadi animal plus, magic juga jadi shield plus, dan juga yang terakhir Desto, untung gue udah punya, tapi ini udah level max, ini udah paling sakit guys ya. Jadi ini sepertinya akan ada tank baru guys menurut gue kali ya. Akan ada tank baru yang bertipe normal tank mungkin, normal tank biar kepake. Oke kita ketemu dengan, ini pas banget guys, nanti jadinya mungkin kalian udah banyak yang tahu ya, ini videonya buat pemula aja. Nanti jadinya nih, kalau gue kan si lawannya gajah nih. Nah lawannya gajah, nanti gue kalau serang pakai sesamanya atau pakai kodok, kodok nyerang ke sesamanya, ke sesama animal, nanti damage-nya ditambah 3%. Sebenarnya ini nggak terlalu ngeri sih guys, karena 3% itu sama aja kayak cuma pakai satu jewel merah gitu ya. Jewel merah itu 3% sekitar 2,5 gitu ya. Kita lihat, gitu anjir, nge-lag anjir, sorry guys, baru main udah nge-lag. Ini HP gua apa gamenya sih, kayaknya HP gua panas lagi guys, tapi nggak, belum panas. Oke aduh, frame drop, sorry guys. Oke ini kita coba ya, magic coba, tapi gua gatel, pengen gua bungee shot kalau kayak gini guys. Bentar ya, abis ini guys ya, pengen gua bungee shot. Oke kagak bisa, nanti kita coba ya guys. Jadi seperti yang gua bilang tadi, ini cuma nambah 3%. Jadi kalau 3% itu sebenarnya kodok nggak perlu digituin, udah pedes banget ya guys ya. Walaupun nyerang sesama atau nyerang tipe mesin itu udah sakit banget. Nanti diagramnya akan gue tampilin guys, nih ini gue serang, coba gue serang gajahnya ya, gajah. Dan ini bisa kalian lihat, ini udah kena totem power up guys, jadi mungkin akan lebih sakit. Kita lihat jar tuh ya, 257. Berarti kalau misalnya damage normalnya sekitar 230-an guys, ya cuma nambah 3% aja gitu. Jadi menurut kalian gimana gitu ya? Banyak yang tidak suka karena ya G-Frog sudah sakit. Sudah sakit nggak perlu digituin. Nanti akan G-Frog akan semakin lemah kalau melawan tipe normal kayak Dark Round guys. Jadi nanti Dark Round bakal ngeri banget. Nah ini sekarang gue coba nyerang Magic-nya pakai tembakan biasa guys. Magic lawan Magic. Alah! Miss ball, maaf guys, ini banyak gaya gue anjir. Kok miss sih anjir, angin 4 doang? Woi, gue mau bikin konten, kenapa miss anjir? Oke, jadi kalian udah lihat sendiri, ini mati dong gue abis ini. Kan gue mau iniin damage G-Frog. Aduh, beneran mati dong anjir. Oke, ini Desto ya. Ini Desto, tapi Desto ini gue belum ketemu ininya guys. Belum ketemu tank sesama mesinnya gitu. Jadi ya gue main biasa aja dulu deh. Kita sekalian ngobrol aja guys, ngobrol. Dan update kali ini juga termasuk fix bug ya guys ya. Fix bug yang terjadi pada SS Magic guys. Nanti kita akan coba SS-nya Magic. Jadi kemarin itu gue juga udah nonton videonya Super L Gamer ya. Jadi dia ngebahas, walaupun gue gak ngerti bahasanya, pokoknya SS-nya Magic itu kena bug. Jadi damage-nya gak ada gitu. Bukan gak ada, geli banget gitu ya. Kecil damage-nya gitu. Jadi nanti kita akan lihat damage-nya. Nah itu guys, Magic ketemu Magic, masih damage-nya 190 ya. Nggak terlalu sakit sih. Coba kita sekarang kita coba. Ya seperti yang gue bilang, nggak terlalu berasa ya kalau 3% sih. Jadi ya, ini mah seperti biasa aja gitu. Oke, itu ya 209. Jadi menurut gue ini adalah merugikan ya. Merugikan nggak sih? Karena kalau nanti
harusnya tipe normal itu damage-nya ya udah normal aja gitu, karena nanti bakal sakit banget kalau kena tipe normal. 5% itu sama seperti kalau misalnya animal ke shield gitu. Animal ke shield itu 5%. Machine ke animal itu 5%, guys. Nanti gua kasih diagramnya gitu. Nah, ini kita tembak dulu. Sudedar. Oke, mungkin gua akan coba bikin perfect game ini, bisa nih, guys. Ini gua akan coba bikin perfect game karena gua punya item dual di sana. Gua akan bikin perfect game biar cepat aja kali ya. Kita akan bahas langsung ke video selanjutnya aja nih abis ini. Abis ini gue akan jalan langsung gue bikin perfect game, guys. Kita lihat. Kalau feeling gue ini bakal ada tank baru, guys. Tank baru yang tipenya normal ya. Tank baru yang tipenya normal. Jadi dia tambah tipe shield plus, magic plus, shield plus, animal plus, dan juga machine plus gitu. Oke, kita tembak aja. Kita tembak. Dua ini agak susah nih, angin 9. Ntar lu keker dulu. Keker dulu ke magicnya juga. Perhatikan waktu, tik. Oke, kita pakai weapon 2 dulu biar nanti kebuka. Langsung pakai dual, guys. Kita lihat praktek perfect game. Sip, nice tuh. Langsung aja kalau gitu, guys ya. Langsung kena perfect game, kita menang, guys. Nanti gua akan coba lagi, main sekali lagi kali ya. Biar videonya, oh langsung kabur, guys ya. Langsung kabur. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke game selanjutnya, guys. Let's go. Oke, guys, kita akan bahas lagi dan kebetulan juga kita ketemu lagi dengan tipe yang setipe sama tipe kita, guys. Itu adalah tipe animal yang akan gue bantai pakai kodok dan tipe satu lagi tadi shield yang gue bantai pakai magic. Oke, langsung aja. Oke, bukan gue yang jalan, guys. Jadi nanti kalau kita menang kita dapat 10 GP. Ini gajah ya. Secara apa namanya? Secara battle score masih gedean gue sih. Jadi ini udah pasti menang ya, guys ya. Kalau kalah malu. Oke. Dar sih, biasa aja, damage-nya nggak terlalu sakit. Nih kita coba ya, guys. Kodok tanpa tambahan totem. Kita lihat damage-nya ke sesama animals, guys. Ke sesama tank animal. Kita lihat. Berapa? 225 ya. Iya benar, berarti 220 sampai 230 damage-nya. Ya itu udah termasuk sakit, guys. Melihat tadi kodok gua masih level kecil ya, guys ya. Masih level kecil dan ini juga wah masih kena nih. Jewel gue masih biasa aja juga gitu. Sekarang kita coba magic ke Asate, guys. Ini magic plus, shield plus. Aduh, di atas ada awan tengkorak. Jadi kita main rendah aja. Biar kita lihat damage aslinya, guys. Kita lihat damage aslinya nih. Segala ada tornado. Oke, tuh ya. 190, masih gak terlalu sakit, biasa aja gitu. Jadi kesimpulannya tidak terlalu berpengaruh, guys, buat gue. Main biasa aja lah, masih biasa aja. Ini ada-ada aja sih Tami ini ya. Ngapain sih? Mending lu naikin damage-nya Octor gitu ya. Naikin damage-nya Desto juga boleh. Yang weapon 1, tuh weapon 1-nya kan damage-nya susah ngenainya. Coba, jar. Ya, masih sama ya, 220-an gitu. Mendingan tuh kayak di-fix gitu. Atau enggak, lu turunin damage-nya Melit kayak biar nggak sakit-sakit amat gitu. Ataunya Slam mungkin, yang mainnya sih susah. Slam, oke, nggak kena. Trot, oke. Ini aduh segala ada tornado, gue lagi mau ngetes damage juga, susah ini nembaknya gue. Tuh, kagak bisa, ini kena awan tengkorak, guys, kena awan tengkorak. Gue main rendah lagi jadinya nih, guys ya. Coba, mungkin abis ini gue terbang aja kali ya. Tap, oke tuh ya, 167, emang ada miss-nya satu peluru tadi sedikit. Biasa aja ya ininya, nggak terlalu heboh gitu, nggak terlalu heboh. Jar, oke. Mendingan kalau gue sih, gue juga bukan pengguna magic sama si kodok ini, guys ya. Kalau kodok itu biasa cuma gue jadiin support kalau gue lagi mau main dark round gitu. Tapi untuk pengguna magic sama kodok akan sangat dirugikan pada saat nanti ketemu dark round atau aduka, guys. Mungkin damage-nya jadi si tipe normal itu jadi kayak nggak normal gitu. Jadi kayak tipe mesin kalau nyerang si kodok. Tuh, nggak mati. Oke lah, gue terbang aja lah ya. Gue males banget kayak gini nih soalnya main kayak gini. Gue terbang aja. Gue males banget, gue pengen lihat damage-nya kok. Oke, naik sih. Jadi nanti pengguna-pengguna tipe normal jadi nggak normal gitu. Jadi damage-nya kalau misalnya nyerang si magic, dia kayak jadi tipe animal gitu. Kalau nyerang si kodok jadi kayak tipe mesin. Kalau nyerang si Desto bakal jadi tipe apa tadi? Satu lagi? Shield. Aduh, pencet-pencet mulu ini gue volume-nya.
Oke. Gua bakal risky shot aja lah. Gua bakal risky shot. Ini guys. Kita jatuhin pelurunya. Dededar. Oke, sip. Risky shot. Sky shot. Kagak risky shot. Oke, guys. Dan ini tadi gua mau bilang ini ya, guys, ya, sekaligus mau lihat damage-nya. Damage-nya si SS-nya siapa ini namanya, Magic ya. Kalau nah ini kan kita harus dapat super sky shot. Kita super sky shot dulu, guys. Super sky shot. Mungkin banyak ada yang di kalian nanya, "Bang, harus enggak sih main super sky shot gitu?" Enggak harus kok, guys. Enggak harus, tapi kalau bisa main super sky shot, kita dapat bisa dapat keistimewaan seperti ini, guys. Nah, itu dia. Sekali tembak dua bar nyala. Jadi harusnya kita nanti nyala SS-nya, tapi kita udah bisa nyalain sekarang gitu. Jadi kita bisa ngepur istilahnya ya. Gitu. Jadi terserah kalian mau main super sky shot atau tidak gitu. Banyak kok yang enggak main super sky shot kalau misalnya tanknya sakit kayak Badak gitu. Gua enggak main super sky shot, guys. Yang penting sakit kalau Badak. Terus juga Regan itu banyak juga yang enggak pakai super sky shot, yang penting damage-nya pedes aja udah gitu. Oke, ini langsung gua tompo aja. Ini udah pasti mati, gua poles doang. Enggak apa-apa, ini gua mau lihat damage-nya ini aja kok, SS-nya Magic. Nih guys ya, damage-nya udah di-fix apa belum? Damage-nya. Oke, nice. Tornadonya hilang, seneng banget gue. Gitu dong. Oke. Oke, coba ya agak tinggi kali ya. Coba kita lihat damage-nya, guys. Apakah sudah normal? Cedar. Oke, udah normal lah ya. Udah normal 316 gitu. Emang Magic tuh gitu, pelurunya tuh begitu. Bagusnya itu kalau daratannya bener-bener mirip sama orang gimana ya? Cekung gitu, tak gitu. Ntar bakal sakit. Oke, ini gua tembak ini aja, gua tembak pakai weapon 1, guys. Ini freestyle-nya Desto, guys. Weapon 1-nya kan keren. Dar, oke, dapat super sky shot. Nah, ini gua tembak lagi, guys. Gua tembak lagi. Nah, ini ya. Langsung aja, guys. Kita lihat damage-nya. Mati. Serat. Oke lah guys ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada request-request atau saran-saran, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Gua pamit guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming.